Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dulu bos. Ketemu lagi Arif Thales dalam channel Mangdragon TV. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa part yang saya gunakan pada motor C70 yang saya punya, khususnya motor Ibro. Karena dalam beberapa video yang saya kirim kemarin, saya tidak menjelaskan sedetail mungkin part yang saya gunakan dalam motor tersebut. Kerekas yang saya gunakan pada motor tersebut adalah kerekas kepunyaannya Honda C800. Karena kerekas C800 posisinya lebih besar bandulnya dibanding dengan C70. Karena itu menjadi salah satu faktor utama pendukung laju motor tersebut. Di rasio saya mengganti dengan rasio C800 juga. Itu berbeda dengan C70. Karena di gigi satu dan gigi ketiganya itu sangat jauh berbeda. Di bagian boring saya menggunakan boring grain dengan oversize 50 beserta dengan sehernya. Tak lupa dengan posisi headnya yang masih orsinil, saya merubah noken as yang orsinil itu menggunakan noken as grain juga. Ditambah klepnya juga diganti dengan grain. Langsung ke karburator. Karburator dengan kapasitas yang lebih besar lagi, saya menggunakan karburator KZ. Atau dulur-dulur sekalian mau menggunakan Win juga bisa. Pengapian pun saya itu mengganti, tidak memakai pengapian yang orsinil. Karena kapasitas pengapian yang orsinil itu kurang besar, makanya harus diganti dengan pengapian yang grain. Motor yang saya punya itu edisinya edisi tanpa starter, makanya saya ganti dengan pengapian grain engkel. Kenapa saya mengambil pengapian grain engkel? Karena ketika kita menggunakan grain engkel, arus dari pengapian listrik itu akan lebih stabil dibanding dengan pengapian yang seperti biasanya anak-anak menggunakan, yaitu pengapian Win. Atau dalam tanda kutip, pengapian itu magnet, spul jalan, dan spul lampu. Setelah pengapian itu kita persiapkan, maka kita harus mempersiapkan juga final gear. Final gear itu final gear yang di belakang mesin, yang gear di belakang tuh, yang gear 14 sama gear di tromol. Final gear. Saya menggunakan final gear itu final gear 14 dan 36. Bisa juga diterapkan final gear 15 atau 35. Hanya saja itu tergantung dari situasi di jalan. Apabila menggunakan final gear 15 dan 35 itu untuk trek lurusan. Nah, jadi karena kondisi di Bandung itu ada tanjakan, makanya saya menggunakan final gear 14 sama 36. Jangan lupa lagi kita harus merubah lubang intake dan outtake. Karena itu pun akan berpengaruh besar terkait soal masuknya bensin ke dalam kubah head back joule. Ketika kita tidak memperbesar lubang intake dan outtake, kemungkinan besar dapur pacu akan berkurangnya itu lebih besar. Kemudian leher knalpot itu slancer depan knalpot pun harus diganti, disesuaikan dengan lubang outtake yang diperbesar tadi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dulur semuanya. Salah satunya yaitu budget. Yang kedua adalah spare part. Yang ketiga bengkel. Dan yang keempat adalah kesabaran. Ketika kita akan membangun mesin motor kolot, akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Begitupun di motor Ibro yang saya punya. Karena dari spare part itu kan harus membelinya rada lumayan besar, rada lumayan susah dan rada lumayan mahal juga. Yang kedua, spare part. Karena motor
tua itu jarang ada di bengkel spare partnya, makanya kita harus inden, harus memesan dulu spare part yang kita butuhkan. Yang ketiga itu adalah yang faktor paling penting, bengkel. Tidak semua bengkel mampu mengupgrade motor C70. Banyak kejadian dulur-dulur klasik untuk mengupgrade mesin tersebut malah ujung-ujungnya jadi kurang optimal. Nah, saya sarankan dulur klasik memasukkan ke bengkel-bengkel yang sudah terjamin dan teruji di dunia motor kolot. Salah satunya adalah bengkel Haris Lusanto. Nah, dia adalah teman saya mekanik handal yang sudah malang melintang di dunia permotoran 70, dan alhamdulillah motor yang saya punya masih kuat sampai sekarang. Yang keempat yaitu adalah kesabaran, karena rata-rata membangun motor tua itu tidak seperti membeli motor baru. Banyak waktu yang terbuang dan biaya yang terbuang itu harus memerlukan kesabaran yang sangat ekstra. Nah, inilah penjelasan dari saya. Dan apabila kalian semuanya masih bingung tentang apa yang saya jelaskan, tulis komen di bawah. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan cepat. Namun, sakre dulu bos. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk dulur klasik dalam membangun C70. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gigi 3 punya cerita.